Selamat ketemu lagi bersama kami di sini. Ini bapaknya Wanda Batiansah dan ini anaknya siapa namanya? Ade Zihad. Hey, tadi kita apa namanya? Kita memperbaiki mobilan Ade kan? Iya. Mau dicat. Mau dicat kan? Iya. Iya. Ini warnanya anaknya Ade. Oh gitu. Iya. Jadi kamu mau ngecat sendiri? Iya. Hah? Aduh. Malah anaknya ngecat sendiri, terus bapaknya kemana? Bapaknya pulang aja lah. Pulang. Oke, bapaknya gak pulang. Ini tadi bapaknya udah bantuin cat ini di primer dulu. Ya, kemarin kan udah dirontokin nih kita berdua kan ya, Nak? Udah diapain, Nak? Dirontokin catnya kan? Panas kan? Iya. Terus catnya rusak, rontok semuanya kan? Udah bersih kan? Nah, jadi ini sekarang udah di... Catnya kebakan tadi. Iya lah, sekarang udah di primer. Nah, primernya apa namanya? Putih. Abu-abu, grey. Iya lah. Abu-abu grey. Putih aja putih. Iya, caranya ada di setelah video ini ya. Iya. Oke. Oke, ayo kita. Kita ngecat lagi. Cek lagi. Tadi setelah di primer, nah kita akan lanjut. Untuk pakai surfacer. Kali ini saya pakai ekstrak surfacer dari cat semprot biru, biasa. Biru. Lo masih grey dulu. Oke, dilihat ya. Ya. Ini agak keras bukanya. Ya kan? Sudah semprot ini. Sudah diaduk catnya. Lalu kita masukkan catnya. Ini kita cemprot cat surfacer. Dengan surfacer ini permukaan cat dari primer itu akan menghasilkan pori-pori yang lebih rapat. Nah, dengan primer dengan surfacer ini akan menghasilkan cat yang lebih mengkilat lagi. Mengkilat lagi karena? Karena apa? Kenapa yo? Sebab? Besi. Iya, karena kita ngecat diecast besi. Kalau ngecat plastik? Cat air. Buat cat itu cat warna-warni pelangi. Jadi itu dijemur. Masa? Iya. Oh gitu. Otonya aku udah dijemur. Tapi kita dalamnya dicuci. Oh gitu. Diamplas sekali. Dibersihin kan, dicat-cat. Pasti lo bisa dalamnya. Iya. Punya karena. Betul. Betul kata Adezi. Kata iya. Adezi. Nanti setelah. Ya, itu pakai amplasan lah, kita amplasnya pakai amplas busa. Iya. Nih amplasnya kita pakai seperti ini nih tuh. Ya keluarin dulu. Ya kan amplas busa kan. Nah tapi nanti keringin dulu kan. Gitu. Keluarinnya itunya dulu yang dalam. Terus kayak itu menggalis. Oh gitu. Potong. Gitu ya kan. Iya. Ini diecast ini mereknya Majoret ini ternyata detailnya bagus loh, lebih bagus daripada yang Hot Wheel ataupun yang lainnya ya. Ini cakep, hanya saja mobil catnya semua. Iya, robot catnya sedikit aja. Kenapa?
Maksudnya tipis kali. Tipis. Oh gitu. Enggak usah tebel-tebel. Heeh. Tebel-tebel? Kalau tebel-tebel kenapa? Lobatnya entar. Kalau tebel-tebel robotnya kenapa? Enggak bersih. Bukan enggak bersih, kalau robot tebel-tebel nanti robotnya itu kalau digerakin catnya pecah-pecah. Itu iya. Iya. Ditambahin sedikit thinner supaya lebih encer. Tadi kayaknya agak cukup kental. Halo. Halo dulu lah. Halo dulu lah. Tadi kita udah ngapain? Udah cat apa ininya? Cat kepalanya. Ayo Jojo. Belakangnya. Tadi kan udah di surfacer warnanya grey lagi. Jadi sekarang warna-warninya pelangi. Warna-warninya. Pelanginya. Sekarang kita hitamnya dulu. Iya, tutup bagian sininya nih, depannya, hidungnya nih. Hidungnya hitam. Terus ada beberapa mesin-mesinnya ini hitam juga. Iya. Gitu ya. Ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Langsung ke sini. Sip. Sip, plus apa? Ini apa? Ini. Oke. Oke, bye. Sampai ketemu lagi. Yeah.